بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sahabat al yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam uh, kajian kita sajadah al Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Sahabat al yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan sebelumnya kita telah uh, membahas uh, kajian dari Kitab Al-Fiah Ibnu Malik berkaitan dengan bab Isim Isyarah. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan uh, kajian kita berkaitan dengan isim mausul. Sahabat uh, uh, al yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. dalam kitab Al-Fiyah ibn Malik, Musanib mengatakan, Mausulul asma'illadhi unsallati wal ya'idha ma sunya la tusbiti. Bal ma talihi awlihil alamah wal nunu intushdad falamalamah mausulul asma isim isim uh, mausul alladzi yaitu lafadz alladzi al unsa lati jadi uh, dalam uh, bahasa arab ya ada yang disebut dengan ismi mausul atau untuk uh, kata penghubung ya yang disebut dengan ismi mausul Isi mausul ini digunakan untuk Muzakar, mufrad menggunakan lafaz alladzi ya alladzi sementara uh, allati itu digunakan untuk muannas ya atau unsa kemudian uh, disebutkan walia -ya idzamusunia la tusbiti lafaz atau huruf ya ya ketika di maka ini uh, tidak di uh, tidak dibiarkan artinya dihapus diganti misalnya ketika eh uh, ditasniakan yang lafaz tadinya allazi ya uh, jadi allazani gitu ya allazani diganti dengan alif ketika rofa kemudian uh, yang ketika uh, nasab dan khofad jadi allazaini dan allataini gitu ya seperti itu ini allati allatani ya seperti itu. Bal matalihi aulihil al alamah wa nun in tusdad fala malama. Jadi nunnya juga boleh di uh, tasydidkan. Wa nunu min zaini wa taini syuddida. Nun di lafaz zaini dan uh, taini ya bisa di pula. Jadi allazaini ya kemudian allataini ya seperti itu. Nah itu untuk yang e, uh, mufrod, ya. Kemudian yang musanna. Bagaimana dengan yang jama? Jamul ladhi ulal ladha jamul ladhi ulal ladaini mutlaka wa ba'duhum bil wawi raf an nataka wa bil lati wal illati kod jumia wal la i kal wa qa'a. Nah kalau yang jama dari lafadz al yaitu menggunakan alladzina ya alladzina mutlaqa secara uh, mutlak ya wa ba'duhum bil wawi rafa'an sebagian uh, orang Arab menggunakan waw jadi kalau tadi uh, sebagian besar uh, orang Arab ya menggunakan alladzina mau dalam keadaan rafa' ya kemudian keadaan nasob kemudian keadaan khafat menggunakan lafaz alladzina ya alladzina ya alladzina a hmm. misalkan seperti itu hmm. nah tapi sebagian hmm. uh, apa namanya uh, orang Arab ketika Rofa itu uh, menggunakan wawu ya jadi uh, hmm. seperti jama mudzakkar Salim gitu ya uh, cirinya dengan uh, wawu seperti itu nah dalam hal ini isi mausul ketika rofa sebagian orang Arab, Arab menggunakan waw. Jadi dibaca allazuna gitu ya. Allazuna kemudian al Nah, untuk yang uh, apa namanya? Khufa dan nasab. Itu untuk uh, yang muzakkar. Bagaimana dengan yang uh, muannas? Wa walla illati qad jumi'a. Lafadz allati tadi kan allati untuk yang uh, mufrad ya untuk yang mufrad itu allati. Nah, ketika e, dijamakkan itu jadinya allati. Allati lamnya dipanjangkan. Kalau tadi kan allati ya allati. E, kalau jamak allati gitu ya. Ini panjangkan adalah lamnya sementara taknya pendek. Allati. Kalau yang mufrad allati gitu ya. Selain allati yang isi mausul untuk yang apa namanya jamak muannas ini adalah allai. Ya, lafad allai. Gitu. Kemudian wallai kalladzina nazran waqa'a. Jadi lafad allai ini juga sama seperti lafad uh, ya, kedudukannya sama sama-sama untuk uh, jama' seperti itu. Kemudian, nah itu untuk yang uh, biasanya digunakan untuk isi mausul uh, apa namanya mufrad, jama, ya, kemudian uh, musanna, ya, baik yang muzakar maupun yang muannas. Selanjutnya ada juga jenis-jenis uh, isi mausul yang lain: waman, wama, waal, tusawi, ma'zukir, lafadman. Lafadma ma wa al dan lafad al tusawi madzukir itu sama seperti tadi lafad al ladhi sama seperti lafad al ladina sama seperti lafad al lati sama seperti lafad al lati gitu ya wahakada zu engda toyin syuhir bahkan ditambahkan untuk kabilah toy ya salah satu kabilah di Arab itu lafad zu ya lafad zu itu juga sebagai isim mausul Gitu ya, jadi zu itu bukan hanya bermakna sahib yang sudah kita pelajari di ee, isim lima, tetapi zu ini menurut kabilah payi ini ee, juga sebagai isim mausul. Gitu ya. Aidon Ladaihim Zatu. Nah, selain tadi yang disebutkan ee, juga ada lafat Zatu. Ya, Zatu ini juga isim mausul yang kedudukannya sama dengan allati ya allati ya artinya kan yang ya yang nah <tik> aidan ladaihim zatu wa maudi allati ata zawatu ya adapun lati artinya untuk jamak muannas itu menggunakan zawatu ya jadi untuk isi mausul selain tadi alladzi ya kemudian alladzani alladzina nah, ini untuk yang muzakkar Kemudian untuk yang mu'anas, allati, allatani, allati, dan allai. Nah itu untuk yang mu'anas. Juga ada man, kemudian ma, kemudian uh, al. ya Jadi ini man, ma, dan al itu untuk mu'zakar, untuk mu'anas, untuk musana, untuk jama, untuk mu'prod. Ya, jadi dipakai secara mutlak kalau yang man ma, al, gitu ya. Contoh, katakul ja'a man koma Ja'a man koma telah datang seseorang yang ee, berdiri. Waman komat dan telah datang seseorang yang berdiri perempuan kalau tadi laki-laki. Waman koma dan yang E, berdiri dua orang. Waman komata yang berdiri e, perempuan dua orang. Waman komu dan yang berdirinya ini adalah e, jama' jamak muzakar ya mereka berdiri laki-laki. Waman kumna dan mereka yang e, berdiri e, perempuan. Gitu ya. Jadi dalam satu lafaz yaitu man tidak berubah. Nah, berbeda kan kalau tadi Uh, apa namanya yang menggunakan alladhi misalkan kalau yang uh, jam, uh, mudakar menggunakannya alladhi gitu ya ketika dua orang pakainya alladhani ketika jama pakainya alladhina gitu ya kemudian ketika uh, apa muannas allati ya uh, kemudian allatani kemudian allai nah tapi lapad man ini secara mutlak dipakai untuk mufrod ya digunakan untuk musana, digunakan untuk jama, digunakan untuk muzakar juga digunakan untuk muanas, gitu ya. Dan ini uh, sama ya. Nah man ini biasanya digunakan untuk akil ya, untuk manusia. Sementara ma itu digunakan untuk uh, yang ghair akil, gitu ya. Kemus kemudian <coughs> wa mislu madza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami kemudian uh, ada lafaz ma ya ma dza ba'da mastifham jadi ada lafaz za setelah ma istifham atau man ya idza lam tulgha fil kalami ketika tidak diilgha ya tidak diilgo itu tidak uh, apa namanya masih memiliki kedudukan lah ya tidak di tidak dianggap tidak ada gitu ya jadi Uh, disini di sini disebutkan dalam syarahnya yakni naza ya lafaz za jadi za itu tadi sudah masuk kategori isim isyarah ya kemudian ada juga termasuk kategori isim mausul ada ketentuan lainnya di sini anadza ukhtusisat min baini sairil asmail isyarah bi annaha tustamal mausulatan lafaz za ini ya juga sebagai isim mausul. Jadi banyak tuh tambahannya ya isim mausul selain alladhi dan kawan-kawan dan alati dan kawan-kawan ada adaman, ada ma, ada al gitu ya. Nah, tambahannya lagi adalah za ya. Wa takunu mislama fi wahid dan kedudukannya sama seperti lapad ma ya tadi kan ada man ada ma lapat za ini kedudukannya sama seperti ma di mana digunakan secara mutlak ya untuk muzakar untuk muanas untuk mufrad musanna maupun jamak. gitu ya contoh man za indaka man za indaka siapakah orang yang ada di sampingmu Nah, jadi mannya ini sebagai man istifham ya. Jadi sebagai istifham atau kata tanya. Nah, za di sini itu bermakna allazi ya. Bermakna allazi man za indaka. Siapakah yang orang yang itu kan maksudnya mausul itu di, biasanya terjemahkan orang yang atau benda yang sesuatu yang gitu ya. Nah, di sini man za indaka. Siapakah seseorang yang ada di sampingmu. Wa maza indaka. Nah, dan apa yang ada di sampingmu. Gitu ya. Wa maza indaka. Kalau didahuluinya dengan kata-kata man, pertanyaannya istifhamnya menggunakan kata man, ya berarti uh, siapa, siapa yang. Kalau didahului dengan ma, ya karena ma ini bertanya tentang benda, ya apakah, gitu ya apakah maka sesuatu gitu ya apakah sesuatu yang ada di sampingmu manza 'indaka siapakah yang ada di sampingmu Maza 'indaka apakah yang ada di sampingmu gitu ya sawa'un kanaa 'indahu mufradan ya baik yang dimaksud di situ yang ditanyakan adalah seseorangnya ada satu orang gitu ya mufrad ya uh, kemudian mudzakkaran ya muzakar au gairi. ataupun yang yang lainnya wa syartu istimalaha mausulatan an takuna masbuqan bima au man nah lapat za ini dia menjadi isi mausul dengan syarat apa didahului oleh ma dan man istifham ya yang artinya siapa atau apa Itu ya Uh, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah di bait syair berikutnya bait eh, alfiyah berikutnya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala mustamilah nah di sini membahas wa kulluha yalzamu ba'dahu silah semua isim mausul tadi kita sudah menyebutkan uh, semua jenis isim uh, mausul ya dari mulai alladzi dan kawan-kawan allati dan kawan-kawan kemudian man kemudian ma kemudian al kemudian zu ditambah tadi za ya nah semua isi mausul ini wa kulluha, semuanya yalzamu ba'dahu silah yang diwajibkan memiliki silatul mausul gitu ya silatul mausul ala damirin laikin mustamilah dan memiliki uh, apa namanya domir ya domir laik yang kembali kepada uh, silatul mausul tadi ya disebutkan dalam syarahnya <tuh>. al mausulat kulluha harfiyah kanat au ismiyah yalzamu an yaqa'a ba'daha silah isim-isim uh, mausul baik yang harfiyah maupun yang ismiyah gitu ya apapun jenisnya isi mausul itu <tuh>. yalzamu an yaqa'a ba'daha silah wajib setelah isi mausul itu ada yang disebut dengan silah atau silah al-mausul. Tuba'in ma'naha yang menjelaskan makna daripada uh, isim isi mausul tersebut. Wa yushtarat fi silatil mausul al-ismi an tushtamal ala domirin la ikin bil mausul. Dan disyaratkan bagi silatul mausul yang uh, dari bentuk isim ya antus tamal ala la ikin, memiliki domir ya domir yang laik yang sesuai dengan mausulnya. Kan kalau tadi alladzi, nah yang cocok dengan alladzi itu apa? Ya, domirnya. Gitu ya. Alladzani cocok dengan alladzani domir apa? Gitu ya. Seperti itu. Dengan alladzina yang cocok dengan domir apa? Ya. Inkanat mufradan fa mufrad. Kalau mausulnya mufrad, maka domir laiknya ini juga harus mufrad gitu ya wa in kana mudzakkaran kalau domirnya mudzakkar fa mudzakkar maka kalau domir eh, musulnya mausulnya domirnya juga mudzakkar wa in kana ghairuhuma dan kalaupun selain mudakkar ya fa ghairuhuma selain mudakkar dan selain mufrad itu juga harus sesuai intinya harus sesuai gitu ya contoh ja'anil ladzi darabtuhu Ja'ani Ja'ani telah datang kepadaku alladhi. Nah, ini seseorang yang. Ini alladhi ini isi mausul. Alladhi yang seseorang yang dorobduhu. Yang aku telah memukulnya. Ya dorobduhu. Mana di sini uh, silatul mausul dan mana domir laiknya? Yang nah, di sini domir laiknya itu adalah lapad Ya, hu ini harus sesuai dengan lafad allazi ya jadi lafadz dorob hu ini disebut dengan silatul mausul hu nya ini domir laik dan domir laik ini harus sesuai dengan mausulnya ketika menggunakan kata allazi maka kita bacanya dorob tuhu ya uh, seseorang yang aku uh, memukulnya contoh lain Jaanil ladani. Nah, contoh lain ini uh, musana ini ya. Jaani, jaani ladani dorob tuhuma. Jaani ladani dorob tuhuma. Jaani telah datang kepadaku. Allahani. Dua orang. Kalau tadi seseorang ya. Kalau Allahani artinya dua orang yang Allahani dua orang yang dorob huma yang aku telah memukul mereka berdua. Ya nah lafadh ini sebagai silatul mausul lapad huma, ya domir laik yang kembali kepada al aladhani karena aladhani ini untuk menunjukkan dua orang maka domir laiknya juga harus menunjukkan makna dua orang itu ya jadi seperti itu dan berlaku untuk apa namanya isi mausul yang lainnya jadi harus ada silatul mausul kemudian ada domir E, la'iq yang sesuai dengan isim mausulnya itu tadi contoh-contoh e, dan bisa diterapkan kepada e, contoh isim mausul yang lainnya kita lanjutkan wa jumlatun aw shibuhu alladhi wusil bihi kaman undal ladhibnuhu kufil ya dalam bait ini silatul mausul latakunu illa jumlatan aw syibhu jumlah jadi silatul e, mausul itu berupa jumlah dan syibhul jumlah. Apa itu jumlah dan syibhul jumlah? Nah, dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan jumlah itu apabila suatu kalimat terdiri dari fiil fa'il ya atau mubtada khobar. Itu namanya jumlah. Kalau syibhul jumlah ya, itu uh, apa namanya? suatu kata yang terdiri dari uh, jar majrur ya atau zorob uh, beserta apa namanya madrubnya gitu ya seperti itu wana ini bishib hil jumlah <-tellan> al wal jar wal majrur ya jadi yang dimaksud dengan shibhul jumlah itu zorof dan jar majrur kemudian wahada fi ghairi silatil alif walam ini apabila uh, mausulnya itu bukan uh, alif dan lam ya seperti itu wa yushtaratu fil jumlah mausul biha salah satu syurut nah kalau yang silatul mausulnya berupa jumlah itu ada tiga syarat ahaduha antakuna khobariyah ya syarat yang pertama e, harus berupa khobariyah ya berarti mubtada dan khobar atani at kaunuha min makna takjub. jadi syarat yang kedua tidak mengandung makna ta'jub ya kemudian asalis kaunuha ghairu <tik> muftaqiran ila kalam qablaha yeah. ya syarat yang ketiga tidak membutuhkan uh, apa namanya pembahasan lebih lanjut perkataan uh, uh, apa namanya lanjutannya gitu ya wahtar zabil khabariyah min ghairiha wa hiya talabiyah wal insyaiyah jadi uh, dimaksudkan dia harus khabariyah bukan bersifat tolabiah insya iyah. Jadi jangan sampai uh, silatul mausulnya ini berupa perintah gitu ya atau berupa insya gitu ya. Fala yajuz misalkan contoh yang tidak diperbolehkan ja'anilladzi idribhu uh, gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan ja'anilladzi idribhu telah datang kepadaku seseorang yang idribhu pukullah dia. Nah, itu berarti kan tolabiah ya nah itu tidak tidak berlaku jadi harus berupa uh, Khobariyah gitu ya kemudian uh, jangan berupa kalimat takjub ya misalnya uh, contoh tidak tidak diperbolehkan kita mengatakan Ja'anil ladi maahsanahu ya Ja'anil ladi maahsanahu telah datang kepadaku maahsanahu sungguh dia orang yang baik itu ini kan dia uh, disebutnya fiil taajub. Nah, ini tidak boleh. Jadi silah uh, mausul gitu ya. Kemudian uh, apa namanya muftakiroh ila kalam qoblaha ya. Maka uh, tidak diperbolehkan juga yang membutuhkan uh, pembicaraan atau kalam sebelumnya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Tidak boleh kita mengatakan ja'anil lakin lakinnahu Kho imun, ya jaanil lakin nahu imun. dengan contoh ini kita lebih jelas ya jaanil lakin nahu imun. telah datang kepadaku ya seseorang yang akan tetapi <laughs> kan ini lakin nahu ini membutuhkan ya perkataan sebelumnya nah ini tidak boleh dijadikan silatul mausul gitu ya Nah itu sahabat Elsipa berkaitan dengan isi mausul Jadi ada isi mausul Kemudian, setelah isi mausul, itu ada silatul mausul, dan silatul mausul ini tadi syaratnya ada tiga. Ya, syaratnya ada tiga, harus berupa khobar. Ya, kemudian bukan berupa eh, kalimat tajub, kemudian eh, bukan dari kalimat yang membutuhkan eh, kalimat sebelumnya. Ya, nah, ini tiga eh, syarat untuk silatul mausul, dan silatul mausul ini juga harus berupa jumlah, eh, yaitu mubtada khobar, eh, fi'il fa'il atau uh, apa namanya syibhul jumlah yaitu jar majur dan zorof gitu ya nah uh, sebagai Pemukas uh, pemungkas kita bacakan wasifatun sorihatun silatu al wa bimu robil af nah, di sini dijelaskan tentang alif lam ya wal alif al alif wal lam la tu solu illa bisifatin sorihah Tadi kan ada salah satu uh, isi mausul itu lafadz al, ya, al itu uh, juga menjadi uh, apa namanya isi mausul, ya. Nah, isi mausul ini, ya, uh, silatul mausulnya itu harus berupa sifat soriha, sifat soriha itu adalah sifat uh, yang memang jelas gitu ya. Kolon <kulal> musonifiba di dikutubihi, uh, bihi, mengatakan dalam sebagian kitabnya, waani sifatis soriha ini maksud dengan sifat soriha ismul fa'il ya, ismul fa'il, yaitu isim fa'il, nahu ad-dharibu ya wasmul maf'ul atau isim maf'ul, jadi silatul mausul dari e, isim mausul al, itu harus berupa isim fa'il atau isim maf'ul, ya contoh, al madrub ya wal-sifah al-musyabihah nahu al-hasan atau sifat musyabihah ya contoh al-Hasan al-Wajhi nahu al ya kaunihi alif lam nah maka tidak diperbolehkan alif lam ini silatul mausulnya ya tadi contoh lafaz al qurashi ada ya nisbahnya kemudian al-Afdal ya dia uh, apa namanya uh, sifat afdaliyah gitu ya seperti itu karena apa? Wa fi kaunil alif wa dakhilata ini karena alif lam pada lafadz al afdal dan al qurasyi ini sebagai tambahan ya ala sifat al musyabihah kepada sifat musyabihah. Nah, uh, jadi uh, sahabat al sifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya uh, tambahan dari uh, syarat uh, silatul mausul uh, ketika isi mausulnya itu berupa al atau alif lam ya maka uh, silatul mausulnya harus berupa isim yang sharih. Apa itu isim uh, apa itu sifat soriha Berupa sifat soriha Sifat soriha itu adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi ketika kita mengatakan ja'ani al dharibu gitu ya. Ja'ani al -madhurubu. Nah, itu bisa kita anggap al di sana sebagai makna al ya telah datang kepadaku seseorang yang telah memukul yang telah, yang memukul yang dipukul dan seterusnya gitu ya nah insyaallah uh, kita akan uh, bahas di pertemuan pertemuan berikutnya kaitan lanjutannya dengan bagian-bagian uh, dari uh, isi ma'rifat yang lainnya ya untuk kali ini kita cukupkan perkaitan dengan pembahasan uh, isi mausul mudah-mudahan Uh, menambah uh, hazanah keilmuan kita khususnya kaitan dengan ilmu bahasa Arab ilmu Nahu kurang lebihnya mohon maaf mudah mudahan Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang kita terima Al-Afumikum, bila topik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh